Hai dan selamat kembali lagi untuk PDPR kita pada pagi ini. Untuk hari ini kita akan belajar muka surat baru, tajuk baru iaitu unit 13 kesederhanaan dan dari muka surat 119 hingga 120. Baik, sekarang kita akan menggunakan buku teks dan buku latihan. Kita berjumpa lagi sebab semalam kita belajar tentang moral juga dan selepas ini cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 119 hingga 120. Hari ini hanya dua muka surat sahaja, tidak banyak. Jadi kalau kamu sudah bersedia dengan buku teks dan buku latihan kamu, cikgu teruskan ke slide seterusnya. Kesederhanaan dalam berpakaian. Sekarang cikgu nak kamu tengok gambar-gambar dalam slide ni. Apa yang kamu faham tentang slide ini? Yang pertama, etika pakaian pelawat. Cikgu sengaja nak tunjuk contoh tentang etika pakaian pelawat ni. Kenapa etika pakaian ini sangat penting? Kerana itu akan menunjukkan kesesuaian kita dalam sesuatu atau di mana saja kita berada mengikut situasi tempat itulah. Kalau contohnya, kalau kamu nak ke pejabat ke mana-mana pejabat yang melibatkan bahagian kerajaan ke, pentingnya kamu berpakaian kemas. Tak boleh memakai seluar pendek, tak boleh memakai singlet sahaja kalau lelaki. Dan memakai kasut tak boleh pakai selipar. Sebab kita nak tengok etika pakaian ni kena sesuai mengikut tempat dia. Sekarang, kita tengok dekat muka surat 119, dekat gambar tu, dia nak kamu faham dan cuba kamu tengok aktiviti yang perlu dibuat dalam latihan ini. Dia nak kamu bantu dia memilih pakaian yang sesuai. Untuk memilih pakaian yang sesuai ni, kamu tengok gambar A, B, C, D, E dan kalau kamu tengok dekat gambar tu, dekat sini disediakan ada empat jawapan yang sesuai. Pakaian tu ada lima, tetapi jawapan dia ada empat. Jadi, manakah pakaian yang sesuai mengikut situasi yang berbeza itu? Contohnya, majlis rumah terbuka. Kamu nak pakai apa? Kalau berkunjung ke rumah jiran, kamu nak pakai baju yang mana satu? Suka neka kejiranan? Persembahan tarian di kawasan kejiranan? Mana yang sesuai? Kalau untuk majlis rumah terbuka adalah pakaian B. Majlis rumah terbuka. Majlis rumah terbuka ni contohnya kalau ada perayaan ke tahun baru Cina, hari raya Christmas. Jadi itu adalah pakaian yang sesuai. Kalau berkunjung ke rumah jiran, yang mana satu yang sesuai? D. Pakaian D. Itu adalah pakaian yang sesuai untuk ke rumah jiran. Suka neka kejiranan, pakaian yang sesuai adalah A. Baju PJ. Suka neka memakai baju yang selesa lah. Kalau persembahan tarian adalah baju C. Itu bila mak pakai? Masa mak tidur saja, dalam rumah saja. Takkan mau pergi rumah jiran pakai baju tidur kan? Sekarang, cikgu nak tanya kamu, wajarkah kalau kamu nak beli pakaian baru, setiap kali kamu nak hadir ke majlis, kawasan di kawasan kejiranan kamu, perlukah? Kita tengok jawapan cikgu, tidak wajar untuk membeli pakaian baru setiap kali menghadiri majlis di kawasan kejiranan kerana kita perlu belajar untuk berjimat dan hidup dalam sederhana sahaja. Selain itu, kita tidak perlu mementingkan pandangan orang lain terhadap kita.
Ini yang penting ah. Takkanlah kita setiap kali ada majlis kah, ada perayaan kah, pakai baju baru saja. Sebab kita nak nampak cantik di mata orang. Atau kita nak orang menganggap kita ni have-have. Have-have tu banyak duit lah. Maksudnya kamu ni banyak duit, so kamu boleh beli baju baru yang cantik, mahal. Sebenarnya itu tak penting. Apa yang kita mampu, itulah yang kita pakai. Kita tak perlu menarik minat orang terhadap kita. Ataupun kita tak perlu minta apa tu? Supaya orang kagumlah dengan pakaian kita. Tak perlu semua tu. Mana tahu tiba-tiba nanti tiada duit, kamu tak ada beli baju baru. Kan rugi dekat sana kan? So, belajarlah berjimat dari sekarang. Seterusnya kita cuba uji diri kamu. Kita tengok muka surat 120. Cuba tengok gambar tersebut. Ini adalah kawasan kejiranan. Kemudahan-kemudahan ini biasanya terdapat di bandar-bandar besar kan, rumah-rumah bandar besar yang ada kondominium semua tu. Yang pertama ada kolam renang dan gambar yang kedua adalah tempat permainan. Bagaimanakah kamu menggunakan kemudahan di kawasan kejiranan secara sederhana? Macam mana? Kamu nak guna semua kawasan permainan tu kah? Sehingga jiran-jiran lain tidak sempat pun bermain sebab kamu sendiri je pakai semua tu. Itu tak boleh ha? Secara sederhana ni maksudnya kiranya berganti-gantilah, berkongsilah dengan jiran-jiran kamu yang lain. Begitu juga dengan kolam renang tu. Kalau boleh, janganlah dari pagi sampai petang kamu seorang je dekat kolam renang tu atau dengan kawan kamu, ke family kamu ke. Bagilah peluang dengan keluarga yang lain atau jiran yang lain. Dan seterusnya, B. Nyatakan perbezaan antara sikap sederhana dengan sikap tidak sederhana. Pakaian ke majlis kejiranan. Sikap sederhana adalah memakai pakaian yang sedia ada dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Ini sederhana. Kalau sikap tidak sederhana pula, kamu beli baju baru hanya untuk ke majlis dan memakai perhiasan yang banyak. Kalau pakai perhiasan yang banyak-banyak ni, nanti ada mata-mata tu melihat terlampau banyak berkelip-kelip di badan kamu tu. Nanti menimbulkan bahaya pula. Itu yang tidak bagus. Kamu kena pakai yang sederhana saja, yang biasa-biasa tetapi sesuai dan cantik. Yang penting cantik kan? Dan seterusnya, makan dalam majlis kejiranan. Sikap sederhana pula mengambil makanan dalam kuantiti yang cukup dan tidak berlebihan. Kalau sikap tidak sederhana pula, mengambil makanan dengan kuantiti yang banyak sehingga tetamu lain tidak dapat merasa makanan ketika majlis berlangsung. Kalau macam buffet tu, kamu tahu buffet kan, kamu sendiri yang ambil makanan tu. Kalau boleh, masa kamu ambil makanan tu, ambillah sikit-sikit sebab makanan kan banyak. Kalau kamu ambil kuantiti yang banyak untuk setiap lauk tu, tidak habis, membazir. Membazir ini tidak bagus. Kalau cuba kamu membazir, kamu teringat, kamu ingatlah negara-negara yang kemiskinan, yang tidak ada kehidupan macam kamu, yang sentiasa kenyang. Kamu ingatlah situasi macam itu supaya kamu tahu bahawa pentingnya sifat sifat tidak membazir ni, sikap sederhana ni. Supaya kamu menghargai bahawa kiranya bersyukurlah kan dengan apa yang kita ada. Jadi kita kena hargai semua itulah supaya tidak membazir ya. Dan terakhir, perlakuan dan pertuturan terhadap jiran. Sikap sederhana, bertutur dengan lembut dan sopan. Kelakuan juga kena. Janganlah tergede-gede, tidak bagus. Sikap tidak sederhana pula, bertutur dengan kasar serta tidak menghiraukan perasaan jiran. Contohnya, kamu menanyakan sesuatu soalan yang tidak sepatutnya kamu tanya kerana itu akan
karena itu akan memberi kesan kepada sensitivity jiran kamu. Lepas itu dia terasa, startlah kamu bergaduh. Kalau tidak bergaduh pun, menjelek antara satu sama lain dan akan memberi kesan kepada hubungan kejiranan kamu. Nah, itu maksud sikap tidak sederhana. Selain itu juga, kalau boleh bercakap tu janganlah over sangat. Bagilah peluang dengan jiran yang lain bercakap, kan. Ini asyik kamu je cakap. Dan jiran pun tak ada peluang nak cakap. Last-last dia lari dari situ. Itu contoh sikap tidak sederhana. Dan juga harap kamu dapat siapkan latihan ini dan boleh hantar ke sekolah kalau sudah siap. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana mendengar video cikgu pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.